Yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita, kehadiran kita dalam ibadah pada pagi hari ini dan pelayanan yang sudah diberikan oleh Vietnam, kedua hamba Tuhan kita. Dan satu hal yang selalu menjadi himbauan untuk tetap berdoa bagi kedua hamba Tuhan kita, sebab beberapa bulan belakangan ini dan bahkan sampai setahun ke depan, sinyal yang diberikan kantor pusat untuk kedua hamba Tuhan kita masih akan bertugas di tempat ini secara khusus untuk rencana untuk pembangunan rumah Tuhan. Ingatlah selalu dalam doa-doa kita, dan selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ke depan, hari Selasa ibadah PKP dan PKW jam 7 malam di tempat ini, kemudian hari Jumat ibadah persekutuan doa jam 7 malam juga diadakan di tempat ini, dan hari Minggu depan kegiatan seperti biasa jam 9 ibadah kesucian. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain supaya tetap bergabung dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Untuk kegiatan sepanjang minggu yang sudah berjalan seperti yang ada di screen monitor, dan tetap mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih untuk setiap sumbangan yang partisipasi dan setiap yang mendukung dalam pelayanan-pelayanan. Sekali lagi spesial buat Pak Agus yang boleh bersama-sama dengan kita. Semoga ada waktu-waktu berikutnya boleh bersama dengan kita, atau mungkin kalau ada undangan khusus bisa saja kita sampaikan kepada Pak Agus. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Melo ya. Mari kita semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita menyanyi nyanyian nomor 280. Syukur kepada-Mu ya Tuhan,
untuk tuntunan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang berkarya atas ibadah kami. Dari awal hingga pada akhirnya, kami boleh beribadah dan menyelesaikan ibadah ini. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami terima dan kami lakukan pada hari ini itu adalah berkat daripada Tuhan, karena Tuhan mau mengasihi kami dan Tuhan menerima setiap ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu sepanjang minggu yang boleh kami alami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya di minggu ke depan ini, hari-hari akan kami jalani, berkat Tuhan terus menyertai juga akan hidup kami. Banyak hal Tuhan yang akan kami rencanakan dan kami lakukan, kiranya Engkau berkenan mendahului dan memberkatinya, sehingga setiap rencana kami terjadi dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan kami, manapun kami berada, Tuhan Yesus menolong, memberkati dan memampukan kami untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Secara khusus ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk acara pengutusan yang dilakukan di Jakarta sana. Ada hamba-hamba Tuhan yang baru di Gereja Balak Keselamatan yang akan ditempatkan dan diutus Tuhan. Dimanapun mereka akan ditempatkan dan pergi, kiranya kasih setia dan Roh Kudus Tuhan menyertai akan kehidupan mereka dan memberkati setiap acara yang akan berlangsung. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk acara di Sulawesi Tengah dan kedatangan jenderal. Semua boleh terjadi dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberkati pelayanan Bala Keselamatan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu daripada-Mu ada atas kehidupan mereka. Sehingga lewat kepemimpinan mereka, mereka boleh membawa Bala Keselamatan untuk semakin maju, semakin hari semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap pelayanan yang ada, baik di kota, di desa, dimanapun itu berada Tuhan. Di keempat pelayanan ini, kami tak mau Tuhan, karya tangan Tuhan terus dinyatakan atas setiap pelayanan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Balak Keselamatan semuanya mendatangkan hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang tidak bersama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan tetap terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan kami di Koros Balikpapan ini. Banyak Tuhan yang harus kami jalani, banyak tantangan yang kami harus jalani. Tapi kami tahu Engkau mengetahui semuanya. Engkau punya banyak cara dan banyak pertolongan untuk menyatakan bagi pelayanan Tuhan yang ada di korupsi ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk menghadapinya. Karena kami tahu Tuhan, pelayanan ini ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Agus yang boleh bersama dengan kami hari ini. Berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, dan memberkati setiap usaha pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-berkat-Mu yang Kau terus nyatakan atas kehidupan kami. Sepanjang bulan ini Engkau sudah memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Mereka boleh ketambahan usia. Kami tahu ini adalah berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan juga tetap menyertai akan kehidupan mereka. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau selalu menjawab doa tepat pada waktunya. Baby boleh melahirkan dan anak ini boleh lahir dengan selamat. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan atas kehidupannya. Berkati anak ini Tuhan, berkati tante yang tidak bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan pulang, sertai perjalanan kami, supaya kami tiba di rumah kami dengan penuh keselamatan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berilah berkatmu. Yeah.